Operit jembatan atau bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan Sungai Kawanua Kabupaten Maluku Tengah yang nyaris putus akibat curah hujan tinggi kini mulai diperbaiki Balai Pelaksana Jalan Nasional 2 Maluku. Perbaikan dilakukan dengan cara ditimbun dengan menggunakan material pasir dan bronjong. Jika tidak terhalang cuaca buruk, perbaikan ditargetkan secepatnya selesai agar lalu lintas kembali lancar. Pasalnya jembatan ini merupakan aset vital untuk akses transportasi antar Kabupaten Seram bagian timur dan Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengalami kerusakan akibat luapan air banjir dari Sungai Kawanua. Rencana kita akan timbun supaya akses masyarakat beserta kendaraan bisa dilewati. Sebelumnya, operit jembatan atau bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan Sungai Kawanua ambles dan nyaris putus setelah diterjang banjir sehingga mengakibatkan akses lalu lintas dari dan ke kedua kabupaten ini lumpuh total. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah.